Recording ini saya buat supaya teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah instalasi Ubuntu, dalam hal ini Linux Ubuntu Server versi 22.04 LTS. Semoga bisa menjadi panduan langkah-langkah instalasinya dengan baik. Saya menggunakan Oracle Virtual Machine Virtual Box Manager. Sebelum kita melakukan instalasi, ada beberapa setting dulu. Pertama-tama kita create host only networks. Dalam hal ini kita create, dan yang perlu kita catat itu adalah namanya, jadi VBACnet 0, dan juga IP address-nya. Jadi dalam hal ini 192.168.56.1. Dan ini perlu dicatat nanti sebagai network reference-nya. Yang kedua itu adalah DHCP server-nya kita enable dan kita klik apply. Nah, sekarang kita akan create dari sisi virtual machine-nya. Saya kasih nama Ubuntu, lalu saya menggunakan ISO Ubuntu 2204.1 Live Server. Ini saya klik unattended, skip unattended installations-nya. Lalu hardware-nya saya menggunakan dua CPU, tapi kalau teman-teman komputernya tidak resource-nya tidak besar, satu aja nggak apa-apa. RAM-nya itu cukup 2 GB. Kemudian hard disk-nya cukup 8 saja, jadi nggak perlu besar. Lalu kemudian saya klik finish di sini. Nah, sebelum saya power on, klik setting di sini. Perhatikan di bagian sistem, floppy disk-nya ini di disable aja. Jadi kita tidak menggunakan boot dari sisi floppy disk. Everything looks good now. Bisa di start sekarang mesinnya. Dan sekarang kita bisa dapatkan ini. Dan kita mulai pilih memang di sini try or install Ubuntu server. Dan dia akan melakukan booting pertama kali. Kita tunggu sampai selesai. Nah, seperti instalasi OS pada umumnya, pertama-tama itu akan adalah pemilihan dari sisi bahasa dan keyboard. Jadi kita akan memilih dengan bahasa, dalam hal ini saya menggunakan yang bahasa Inggris. Lalu ada pertanyaan mengenai update to new installer. Yes, saya memilih update to new installer dan dia akan melakukan update, akan melakukan downloading. Kita tunggu sebentar. Sudah selesai downloadnya. Dia akan melakukan reconnect. Nah, sesudah di sini, di langkah ini kita set sebagai done. Pilihannya saya menggunakan Ubuntu minimize, jadi Ubuntu server yang minimize. Jadi saya hanya menginstal dari sisi operating systemnya saja supaya tidak adanya bloatware. Jadi yang tidak perlu-perlu, jadi tidak saya install. Selesai di sini kita klik done.
Nextnya itu adalah dari sisi network addressnya, biarkan saja menggunakan DHCP. Lalu ketik done, proxy-nya kita biarkan saja tetap kosong. Lalu ketik done. Kalau repo-nya saya menggunakan mirror address bukan dari yang Indonesia tapi langsung aja dari main server Ubuntu-nya. Jadi saya menghilangkan ID dot-nya. Kemudian done. Next-nya saya untuk dari sisi hard disk-nya saya tidak menggunakan LVM-nya karena LVM akan memakan disk yang lebih banyak meskipun lebih secure, tapi dalam hal ini untuk kebutuhan lab saya buang aja ini. Jadi saya uncheck ini. Lalu kemudian dan ini ada konfirmasi sebelum dia akan melakukan update penulisan. Saya jawab dan continue. Next saya akan diminta mengisi meng-create user dan password. Jadi saya akan mengisi usernya saya, server name saya kasih nama Ubuntu, username saya, lalu saya memasukkan passwordnya. Sesudah itu dan ini saya skip aja nggak apa-apa, jadi saya klik continue dan yes saya mau menginstal SSH server. Dalam ini saya cek di sini lalu dan di sini saya tidak memilih apa-apa, jadi biarkan saja dan proses instalasi mulai berjalan. Jadi kita tunggu sebentar proses instalasinya ini, sambil kita tunggu. Oke, instalasi sudah selesai. Kita akan melakukan reboot pertama. Lalu kita tekan Enter, dia akan melakukan reboot.
Sekarang kita udah login. Lalu pertama kali saya akan melakukan update repository dan harus menggunakan sudoers. Sudah selesai update-nya. Sekarang saya melakukan next-nya adalah melakukan upgrade. Ada sekian yang harus di-upgrade. Kita akan tunggu. Oke, okay. Tekan enter saja. Oke, okay, sudah selesai. Saya akan shutdown mesin ini. Lalu saya ke mesin settingan ini. Di Oracle VirtualBox-nya saya klik setting. Dan di bagian network, saya menambahkan di adapter 2, saya mengenablekan dan saya mengassign kepada host only adapter dan make sure ini adalah VBox net 0 persis sama dengan pada yang kita create tadi itu. Kemudian saya kembali restart mesinnya. Login. Nah, sesungguhnya di sini proses instalasi Ubuntu server sudah selesai. Namun ini dalam kondisi hanya betul-betul operating system aja. Jadi kalau saya mau lakukan ifconfig dan sebagainya itu belum ada komennya. Maka saya harus melakukan instalasi dulu menggunakan sudo apt install namanya netus. Dia lakukan instalasi. Sudah selesai. Sekarang kalau saya ifconfig sudah bisa. Tapi di sini kita melihat bahwa Ethernetnya masih satu ya, belum ada yang kedua ya. Nextnya saya mau menginstal text editor saya. Dalam hal ini saya menggunakan Nano. Sudah selesai. Kita sekarang bisa lihat bahwa di NIC ataupun kaki dari Ethernet yang dikenal itu hanya satu, yaitu ENP
nol S3, sedangkan kita tahu bahwa tadi kita sudah menggunakan dua Ethernet ya. Kalau kita lihat di sini ada dua Ethernet, jadi baru dikenal baru satu aja. Yang kedua yang barusan kita tambahkan itu belum belum tampak di sini. Sedangkan kalau kita lihat di sini bahwa ada dua ya, satunya ANP 0 S3 dan satunya lagi ANP 0 S8. Sedangkan yang S8-nya itu belum masuk. Nah, jadi kita akan melakukan edit terhadap settingan dari sisi network ya, yaitu ada di etc. netplan, dan ini di file yang ini kita akan melakukan edit bahwa di sini kita kita lihat baru satu saja yang dikenal. Jadi kita bisa menambahkan satu lagi di bawahnya, ENP 0S8 tadi itu. Lalu ini juga DHCP 4 true. Lalu kita tutup dan coba kita reboot ya. Sekarang saya lakukan login kembali. ifconfig sekarang sudah dua ya, jadi ada di ANP 0 S3 dan ANP 0 S8 sudah muncul. Jadi ada dua NIC-nya sudah nyala. Next ya, saya mau install NTP server supaya jamnya masih bisa sama ya. NTP, NTP dev. Kemudian nextnya saya mau melakukan instalasi tools-tools lain, misalnya unzip. Mulikat, wget, sorry. Oops. Oke, saya ini dulu aja. Let's see. Nextnya not this one, not this one.
Bentar, NS lookup belum ada, berarti memang belum bind 9 utils. Oke, ini lookup masih belum ada. Oke, dan sekarang operating sistemnya sudah selesai. Dengan demikian, kita bisa siap untuk instalasi yang lainnya dari sisi Ubuntu. Jadi mungkin dalam video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana install Apache Server, MariaDB, dan juga PHP. Jadi semoga bisa menjadi perhatiannya bagaimana proses instalasi Ubuntu Server secara minimal.